Saudara, proses eksekusi lahan di Desa Maroneng, Pindrang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Warga yang menolak eksekusi memblokade akses jembatan penghubung. Saling dorong terjadi antara warga dan juga petugas yang hendak mengeksekusi lahan seluas 4 hektar di Desa Maroneng. Warga bahkan memblokade akses jalan menuju lokasi dengan membakar ban. Warga tidak terima ada 21 rumah dan juga satu fasilitas umum yang berdiri di atas lahan tersebut dieksekusi. Sejumlah warga dan juga polisi dilaporkan terluka akibat kericuhan ini. Jadi dia mengulang lagi perkaranya, inilah perkara yang sekarang mau dieksekusi, perkara nomor 9, 2016. Sampai tingkat apa ini? Sampai tingkat kasasi. Di kasasi pihak tergugat mengajukan kasasi, tapi dia ditolak upaya kasasinya di Mahkamah Agung. Sudah ingkrah ini Pak? Sudah ingkrah. Terima kasih saudara, Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama pamit, selamat malam, salam sehat.